طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ayat 9 sampai 12 surah Fussilat. Ayat ni hubungnya dengan akidah dan pencipta Allah Subhanahu Wa Taala akan makhluknya, terutamanya langit, bumi dan semua tiap-tiap perkara yang Allah cipta terhimpun di dalam 2-3 ayat ni. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak patut kamu kufur ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa. Ni royak ni kepada orang-orang musyrikin. Tumpu pada zaman itu iaitu orang musyrikin Mekah dan semua manusia yang kafir. Kalau sekiranya mung kafir, mung kufur, tak terima ajaran Allah, patut kedok Allah yang maha kuasa yang buat ke apa? Menciptakan bumi dalam dua masa. Dalam Quran tu katanya fi yaumain, pada dua hari. Tapi diterjemuh dalam beberapa tafsir, ia tak ada royak katanya dua hari. Sebab masa tu tak ada lagi hari. Nak pergi royak gapo pun tak boleh juga. Katanya masa berapa je, berapa hari. Tuhan tanya di dalam satu ayat. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Awal suratul insan. Adakah siapa ada lagi masa kepada manusia yang mana pada ketika tu, ketika tu maknanya ketika adi tekan, tak ada dunia, tak ada langit, tak ada bumi, tak ada bukit, tak ada, semua tak ada belaka. Lam yakun syai'an madhkura, tidak ada sesuatu pun yang boleh disebut. Nak kata langit, langit tak ada. Bumi tak ada. Manusia duduk mana? Ini Tuhan tanya. Nak jadi manusia, mikir hubungi dengan kejadian dia sendiri dan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala jadi. Masya Allah. Jadi Allah raya di dalam ayat 9 surah Fussilat ni, dia buat apa? Khalaqal arda fi yaumain. Dia buat bumi ni dalam dua masa. Selalunya kita dengar dalam ayat-ayat Quran, Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, pada ne masa. Bukan ne hari dah. Walaupun diterjemuh ne hari pun wallahu alam boleh jadi betul. Tapi ne masa di sini masa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kamu duk kira mengira. Tengok. 1000 tahun. Baru sehari baru. Apatah lagi beberapa hari yang Allah Taala royak dalam Quran katanya dia buat langit, bumi dan apa yang ada di antara langit bumi, termasuknya matahari, bulan, bintang dan benda-benda hak kita tak tahu. Lepas tu berapa banyak bintang-bintang yang Allah Taala buat. Nah, hak kita tengok ni, tengok dengan kaca mata kita hak besarnya dunia, sebab kita duduk atas dunia. Padahal dunia di sisi Allah Taala kecil peh.
tu hewan lagi, matahari, bulan, langit, hak kita nampak dengan mata. Lepas tu bitel dengan sebab ia duduk jauh, kita tengok berasa katanya dia kecil, tapi hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Ni mengikut kajian nak witiasat, dia katanya sebahagian bitel, setengah-setengah bitel tu lebih besar daripada dunia 10 kali ganda, 20 kali ganda. Lepas tu pusingnya dia munrab tu eng yang Allah Taala raya, wa kullun fi falakin yasbahun. Semua tiap-tiap kara tu dek gerak belaka. Yasbahun artinya supaya dek berenang. Kam langwai nam. Dek berenang, dek musing belaka, dunia musing cara dia. Matahari tu heraya, wa syamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari tu dek musing. Tajri artinya duk jalan, duk ungar. Berarti bukan matahari duk dia panah cara dia, tapi tu heraya duk musing di atas re, di atas kocon dia. Ni ayat-ayat pasal ini ni Allah raya hubungi dengan, kalau orang putih panggil apa ni, cakrawala. Duk musim matahari kita ni duduk di apa? Rabob suria cakawan. Yang matahari duk tengah adanya dau put, dau suk, ada log, ada dau perhat, dau Pluto dan dau sau sebagainya banyak. Ini adalah satu apa? Dia panggil satu kumpulan bite-bite yang ada dekat dengan matahari. Apatah lagi matahari apa ni? Mengikut tafsir para ulama, tak tahu berapa ratus, berapa ribu matahari yang ada. Tak tahu berapa galaksi. Galaksi ni artinya klum, bite-bite dan bulan matahari yang ada pada tempat lain lagi. Yang Allah Ta'ala tak buat manusia sing mi ciwit ada pada bite matahari kogo tu kan ni, tapi hak adanya atas muka dunia ni lah. Ini saya baca dari tafsir Al-Azhar Hamka Indonesia. Dia raya kata ni di sini muka 198 pada ayat ni. Dia katanya Allah Ta'ala belum pada ya na'wi manusia ada di atas muka dunia ni, Allah Ta'ala sedia lama. Kalau banding ya 2 miliar tahun, maknanya 2,000,000,000 tahun barulah dia buat manusia. Tu wallahu alam, tu pun Hamka ayat katanya wallahu alam. Ni nak ayat katanya lamanya masa yang Allah Taala sedia ada berlaku dah di atas muka bumi. Hak tak ada sah manusia. Lepas tu Allah Taala belum pada dia buat langit, bumi, bintang, semua tiap-tiap perkara. Cuba kita katuk mata kita pak gambar katanya dia wang plau. Tak ada apa sekarang. Allah Ta'ala tanda siap-siap ada takdir. Gapo yang akan berlaku. Sapakah hari kiamat, syurga dan neraka. 50 ribu tahun. Masa tu di sisi Allah Ta'ala. Masya Allah. Pagi kun tengok. Sehari sama dengan 1,000 tahun. Sehari di sisi Allah sama dengan 1,000 tahun atas muka dunia. Lepas tu, gikun tengok 50 ribu tahun yang Allah Ta'ala, yang Nabi raya di dalam hadis. Khamsina alfasana. Masya Allah. Dia atur siap-siap belakor. Gapa nak jadi, gapa tak jadi. Kita sekarang ni, gambar katanya, kita adalah satu suan, satu siau yang Allah Ta'ala tanda di Lauh Mahfuz. Kita nak bini dengan siapa, nak boleh hanuk berapa orang, nak makan air berapa titik, nasi berapa butir, rezeki kita gotu gani gotu, tanda siap-siap belakang. Ni adalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu Allah raya tanya di dalam ayat yang ke-9 ni, katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang kafir, kalau sekiranya mung kufur dengan Allah, mung tak percaya kepada Allah, ingat katanya Allah Ta'ala buat
bombing yang tepat kamu duk jijok, kamu duk makan, duk tidur, duk seronok, duk gapo ni, Allah Ta'ala buat dalam dua masa. Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Tak sepatut kalau sekiranya mung tahu, mung nak pergi syirik dengan Allah, tak sepatut penyangging. Apatah lagi, orang-orang Islam yang ada syirik. Orang Islam yang dia gebuak amalan perbuatan syirik dan adanya akidah dalam hati dia sekutu dengan Allah. Sekutu-sekutu ni artinya bukan tak percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama, dia percaya lagi kepada benda tu, benda ni. Itulah yang panggil syirik. Dia percaya kepada makhluk dia. Makhluk yang Allah Ta'ala buat. Percaya kepada kubur. Percaya kepada apa ni, bintang, matahari, bulan, orang mati, gotu, gani, gotu, gani. Ini adalah akidah orang-orang kafir belakang. Lepas tempat kita ni, kita boleh tengok cacing. Orang-orang siye, orang-orang kafir ni, Masya Allah, hidup puak-puak dia, hidup dengan syirik. Buat gotu, buat pitikam gotu, pitikam gani. Maka orang Islam, ada juga setengah-setengah yang terikut-ikut, dia panggil. Bukan jadi kafir dah, tapi terikut-ikut. Jadi seolah katanya orang kafir buat apa, orang Islam pun ada setengah-setengah nak buat macam tu juga. Masya-Allah. Nah. Yang demikian sifatnya dan kekuasaannya. Ni Allah raya. Itulah Allah buat. Kalau dia nak buat sekaligus pop jadi lalu, boleh tak? Boleh. Tapi Tuhan dia buat beberapa masa. Beberapa masa, ahli kaji royak katanya, setiap kara yang nak jaya tu bukan sekaligus kita buat. Tapi tilanit tilanoi, tilanit tilanoi. Kena guna usaha, guna masa. Tengok Allah Ta'ala lagi, ni ahli tafsir maiduk royak. Katanya Allah Ta'ala lagi, dia buat makhluk dia, bukan dia katanya kun fayakun, jadi dengan sekelip mata tak. Tapi jadinya, adanya sahih, tima, tipai, buat. Hak kita duk baca, fi sittati ayyam, Allahul ladhi khalaqas samawati wal arda wa ma baynahuma, fi sittati ayyam, thumma stawa ala al-arsh. Duk baca sokmu tiap-tiap pagi hari Jumaat dalam surah As-Sajdah. Alhamdulillah. Ialah Allah Tuhan sekalian alam. Mari nota kaki 154 dalam pimpinan Ar-Rahman. Mulai ayat ini ditegaskan bahawa Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi serta segala isinya dalam beberapa masa yang berperingkat-peringkat. Tiap-tiap masa, setiap-tiap satu masa, Allah jua yang mengetahui qadarnya. Kita nak pergi ukur, nak pergi royak katanya berapa hari, berapa sehari, berapa je, tak boleh. Sebab je masa di atas dunia ni, sehari-sehari, hak manusia kitkon, tubik mari, 24 je. Haa tu. 24 je. Sebab apa? Sebab dia munasabah dengan cara hidup manusia. Kena tidur, kena makan, kena berehat, kena hijau dan sebagainya. Ada. Kalau saja ni. Sehari 100 je. Ha, misal tu. 50 je tengah hari, 50 je tengah malam. Susahlah kita. Susah kita nak hidup. Nak hidup lagu mana? 50 je lo tengok je bila lah nak gelak aku nak tidur dah ni, tak gerak dah gerai aku. Sebab tu Allah Ta'ala buat semua tiap-tiap kara tu kena pada tempat dia dan keadaan dia. Dia buat manusia lah yang terakhir sekali, seperti mana yang Nabi SAW royak di dalam satu hadis ni. Ada di dalam Sahih Muslim 2789. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia katanya, satu kali Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam pegang tangan aku serta royak. Khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yawm as-sabt wa khalaqa fiha al-jibal yawm al-ahad wa khalaqa ash-shajar yawm al-ithnain wa khalaqa al-makruha yawm ath-thulatha wa khalaqa an-nura yawm al-arba'a wa batha fiha ad-dawab yawm al-khamis wa khalaqa adam alayhi as-salam ba'da al-'asr min yawm al-jum'ati fi akhir al-khalqi وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. Ni Nabi Raya katanya Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal jadikan tanuh. Tanuh artinya bumi inilah pada hari Sabtu. Dan Allah jadikan bukit bukau. Maknanya semua tiap-tiap kara hak jadi bukit yang benar-benar tinggi itu pada hari Ahad. Ni di sisi Allah Ta'ala ni, nak we gambar katanya tujuh hari. Begitulah yang dia buat. Nah, ni hari, ni masa. Dan dia jadikan pokok kayu pada hari Isnin. Jadikan perkara-perkara yang dibenci ataupun perkara yang tak molek, yang huduh, yang apa, pada hari Selasa. Dia jadikan nur cahaya. Semua tiap-tiap perkara yang bercahaya tu pada hari Rabu. Termasuknya bite, bule, matahari dan sebagainya. Dan Allah lepah ataupun menjadi tersebar banyaknya natem-nate, ad-dawab yang gerak atas muka bumi. Yang melopak, yang gerak, yang mengayak, yang apa? Pada hari Khamis. Dan Allah jadikan Adam alaihi salam masa, kalau kira masa lah, selepas daripada asar hari Jumaat pada akhirnya kejadian. Tak ada lepas pada ada, tak ada lah. Sebab semua tuk sing tuk yang prakot ataupun cirak dah yang ada pada zaman itu, Allah itu Nabi kaya fi akhir sa'atin min sa'atil Jumaah. Pada saat yang terakhir sekali pada hari Jumaat. Kalau banding ingat matahari dekat-dekat nak jatuh dah. Fi ma bainal asri ila lail. Banding katanya supo dengan waktu lepas dasar siapa kena masuk ngorek matahari nak jatuh. Ha, ketika itulah Allah Ta'ala jadikan Adam. Tu pun lama nak boleh tiup roh masuk di dalam tubuh ada. Buat gemagai dulu. Ambil tanuh. Gi buat ada. Duk tidur. Syaitan mai duk tengok. Gapa nama lah Tuhan nak buat ni. Ha. Tak tahu katanya nak buat manusia. Gemagai yang tidak ada roh. Setengah-setengah tafsir ayat katanya 40 tahun ada duk tidur saja dengan tak ada roh. Tubuh ada siap dah. Syaitan pergi samruat tengok habis. Dalam tubuh ada pergi situ, pergi sini. Dia tahu tepat cut on, cut hang. Lepas pada itulah Allah Ta'ala wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka aku tiupkan roh dari aku kepada Adam. Ha, tu roh pun kita tak ada kena tanya katanya macam mana roh toko ko lagu mana, tapi Allah Ta'ala tiupkan roh masuk di dalam ada, menyebabkan ada boleh bangun sebab ada roh. Ni adalah kejadian yang Allah Ta'ala buat. Kita tak ada kena duk fikir, tak ada kena duk takwil banyak. Caya sudah gapo hak Nabi royak memang. Saya baca pun hadis sahih. Hadu ada dalam tafsir pun memang sahih belaka. Saya kelola dengan budak-budak hak saya ngajar lah. Ginilah. Kalau dia nak tahu hak sungguh, di akhirat. Lepas tu akak tangi. Tuhai. Kita duk baca surat, mari tak tahu. Pecah pala. Baca kitab tu, kitab ni. Sob lagi, gotu ke ni. Acuh tuhai raya. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Allah Ta'ala dia tahu kepada tiap-tiap orang. Apabila siapa di hari akhirat, semua tiap-tiap orang tahu belakang. Dia tak ada kena cicing, royak so. Sebab benda ni benda bad set. Dia tahu kepada tiap-tiap orang, reti. Siapa kau orang kafir, yang tak kenal Allah Ta'ala, tak reti, tak tahu, tak ngaji, tak beribadat kepada Allah pun, bila siapa di akhirat sikit lagi, tu royak sutik ro'ay ni. Orang kafir panggil kepada Allah, Rabbana. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami,
Tengok. Siapa kau syaitan panggil kepada Allah? Ya Rabb. Wahai Tuhanku. Syaitan dia tak panggil, tak diaku kau Tuhan. Dia tak panggil pelik-pelik nama Allah Ta'ala. Dia panggil Ya Rabb. Wahai Tuhanku. Ha tu. Qala Rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Wahai Tuhanku. Tuhan. Syaitan walaupun dia kena laknat dah, tapi dia panggil kepada Allah. Ya Rabb. Anzirni. Mui panjangkanlah kepada aku umur ila yaumi yub'atsun, sampai hari yang manusia akan dibakit di pada mahsyar. Sikit lagi pada waktu tu ada dak sore lagi, tapi syaitan dia tahu dah, katanya tabiat pesan yang ada ni tak boleh duduk sore, dia kena ada bining, kena ada anak, ada cucu, ada cicit. Lepas tu aku nak tipu anak cucu ada sampai hari kiamat. We duduk dengan aku sekali dengan aku. Ha ni Allah Ta'ala rayak di dalam Quran ni, Masya Allah. Dia panggil maha secan. Yang kadang-kadang benda kita tak sapa nak pergi fikir. Apatah lagi ha Allah Ta'ala kita nak pergi fikir. Tak ada kena fikir ha Allah. Nah, dia rayak lagu mana dalam Quran, itu adalah hak dia, dia panggil. Kita nak pergi gambar tu, ada kaki, ada tangan, ada apa. Jangan ni. Saya buat gini semua ni. Pit. Salah tu kita dok gi takwil katanya Tuhan ada tangan supaya tangan kita, ada kaki supaya kaki kita. Dak. Ya royak. Kita pakai serah kepada dia. Inilah akidah yang paling betul sekali. Lebih baik daripada kita dok gi takwil go tu, takwil go ni. Walaupun sebahagian ulama yang katanya walaupun takwil kalau untuk mengetahui taksir jadi tasbih di antara kita dengan Allah Taala. Takwil lagi tak ada apa. Tapi lebih moleknya jangan dok takwil. Seruh kepada Allah. Dia istiwa lagu mana? Ni ada ni dalam ayat lepas ni. Saya baca dah saat ni. Tapi tak ada sebab masa nak habis dah. Dia istiwa di atas arasy. Dia naik. Thumma stawa ila sama. Nah. Dan Allah Ta'ala istiwa di atas langit. Wallahualam kita tak tahu. Yang hidup pergi gambar katanya Allah Ta'ala duk cakung, duk cokoh, duk diri, duk apa. Lepas cuba kita tengok ayat kursi yang kita ada baca tu. Kursi-kursi. Kisinya, galaknya. Kita ada gambar atas dunia ni. Kisi tempat orang duduk. Ya rakyat sendiri dalam Quran. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Dan kisi dia besar tak besar. Meliputi langit dan bumi. Lepas kita nak pergi gambar katanya. Kisi tu besar ada empat kaki. Ada tempat nyana. Kau boleh musing. Jangan duduk gegamah lah. Serah kepada dia. Ayat kursi kita baca hari-hari. Kita gambar lagi mana. Dia ada khisi. Kalau kita kira makhluk kita. Khisi-khisi ni tempat duduk. Pak Allah Ta'ala dia duduk lagi mana. Wallahu'alam. Bukan Wallahu'alam katuk kita ada. Wallahu'alam. Allah lah yang lebih tahu. Hak dia, ha dia. Raumikiyau. Gitulah. Masa habis dah. InsyaAllah. Dia seayat. InsyaAllah kita sambung semula. Untuk lebih mengetahui bahawa Allah Ta'ala dia tahu orang-orang kafir. Bapa mu tak percaya kepada aku. Sedangkan aku buat. Gotu buat. Buat gua ni makhluk semua aku buat belakang. Telah. Mung mari duduk atas dunia. Mung kufur. Mung syirik dengan aku. Oh tak pernah sabar. Ha, begitulah. InsyaAllah nah, kita sambung semula ayat-ayat ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.